Halo guys, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di depan saya ada pasien ini Supra Ik-Ik ya. Sebenarnya sih ya sudah lama ya sudah ada tiga harian di tempat saya. Ini servis kan, ini motor baru beli sama yang punya motor kemudian dibawa ke, ke, ke saya untuk dicek-cek-cek-cek cak, cak, cak semua lah pokoknya sing kira-kira ora penak ya dikepenak nah sing kira-kira bodol ya dibeneri sing kira-kira diganti aja diganti di sini <tik> begitu ceritanya udah servis speaker servis lampu kemudian kaburasi udah beres nah ini kemarin gearnya sangat lancip sekali seperti ini gear kondisi gearnya ya kemarin mana ini hmm. ini dia kondisi gearnya ini yang kemarin ya bawaan motor ini pas lagi baru beli Nih kondisinya seperti ini. Ini ya. Kondisinya seperti ini. Ini ukuran 428 33. Ini jumlah giginya 33. Ini saya nggak tahu ini asli bawaan motornya memang segitu dari pabriknya atau memang sudah diganti ya. Kemudian saya akhirnya diganti. Itu diganti satu paket tuh ya nyari-nyari yang khusus untuk Supra XX ternyata nggak ada adanya ini pakai Supra X100 ya atau Supra X lama yang depannya 15 kemudian belakangnya 40 lah setelah dipakai buat jalan kayak gini lah jalan-jalan seperti ini mah enak greng 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 tenaganya juga enak kemudian ya cukup lah untuk dipakai di jalan-jalan seperti ini itu saya pakai Supra X ya ini ini bungkusnya kemarin Kodene KFV nah kemudian saya coba tadi sore saya coba pakai muter di jalan raya ternyata oh ternyata motornya nggak bisa lari cash. dia cuma bisa lari lah paling-paling 60 60-an lah buat ngejar 80 itu sangat berat sekali padahal gasnya sudah mentok tuh kasa sudah mentok banget tapi larinya cuma sekitar ya 80 paling lah itu udah paling ngebut dan mesinnya jadi ini gemeter banget jadi kayak motor terlalu gede tenaga ya <tuh> kayak motor terlalu kegedean tenaga lah kemudian saya coba carikan lagi gear yang ukuran segitu 33 supaya nanti bisa kita pasang di sini ternyata tidak ada adane paling-paling punyane Astrea Grand karena ini kan memang tipe ini kan nap itu memang nggak banyak pilihan ya paling pilihannya Supra X Astrea Grand kemudian apa namanya Honda Win Honda Win itu 41 kalau nggak salah nah kemudian akhirnya saya belikan nih saya belikan ini 36 ya nyari yang 33 kayak gitu nggak ada akhirnya saya belikan 36 ini tadi sih depan belakang nih Oh ini yang belakangnya yang depan ini di bawah kita buka ada dulu ya nah ini ya ini belakangnya ukuran 428 36 ya nyari yang 33 enggak dapat akhirnya dapatnya 36 dan untuk depannya ini 14 jadi nanti kalau misalnya ini dipasang ke sini otomatis tenaganya akan lebih gede ketimbang itu ya kalau depannya 14 kalau yang lama ini sebelum diganti depannya itu 14 lah ini sudah diganti pakai gear Supra Supra X dia pakai 15 kemudian belakangnya 40 lah karena depannya sudah 15 dan ini kebetulan 36 ya jadi untuk mengatasi ini supaya terasa sama 33 jadi yang depan tetap pakai 15 ya kalau yang sebelum diganti kan depannya 14 kemudian belakangnya kan 33 rasanya saya coba sih ya enak lah enak cukup enak di jalan raya juga masih bisa lumayan ngebut lah kemudian karena ini ada net 36 bukan 33 kan berarti kan terlalu gede ya yang standar kan 33 maksudnya yang lama itu 33 sedangkan ini adanya 36 jadi depannya saya pakai tetap pakai yang 15 aja karena menambah satu mata di gear depan sama dengan mengurangi tiga mata di gear belakang kalau itu jadi tadi ini 14 jadi 15 perhatikan sama saja dengan mengurangi ini ya yang 36 jadi 33 ini punya nih Astrea Grand nanti akan saya coba ganti kemudian saya coba pakai jalan raya di jalan raya lagi apakah sudah pulih seperti sebelumnya ini dipakai berat banget guys, guys. Saya nggak tahu ini ukuran aslinya supra ikik -ik itu berapa ya karena saya terus terang belum pernah ganti yang memang aslinya supra ikik -ik saya belum pernah mengganti oke okay, saya mau pasang ini dulu ya yang kita ganti cuma gear belakangnya saja untuk depan tetap 15 belakang kita pakai yang ini paling-paling nanti rantainya kepanjangan ini akan kita potong padahal ini original tuh bungkusnya original ya Oke, okay, saya mau bongkar dulu jadi simak terus guys ini 40 ya tuh kita ganti yang 36 Nah seperti ini guys, ini udah terpasang ya nih 36, 428, 36 jika di stel juga ini rantainya tadi motong dua mata ini yang dibuang dua mata berarti kalau standar Subrakan ini rantainya 104 kalau dipotong dua berarti ini rantai yang kita pakai sekarang 102 Kiri depannya 15 gear belakangnya 36 rantainya panjangnya 102 Dengan seluruh ketebalan 428 哎，这个。